TV, media informatif pembangunan daerah. Sebanyak 56 santri-santriwati ikuti wisuda dan imtihan tartil dan tahfidz juz pertama 29 dan 30 angkatan kelima 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi oleh Rumah Qurani Cerdas Kabupaten Polewali Mandar yang terlaksana di Ruang Pola Minggu 27 Maret 2022. Direktur TPQ Qurani Cerdas Kabupaten Polewali Mandar Kamaluddin Nurdin dalam sambutannya ucapkan terima kasih kepada para tenaga pendidik yang telah tulus dan ikhlas dalam membina santri-santriwati Rumah Qurani Cerdas dalam menyiapkan generasi Qurani menyongsong masa depan gemilang. Pergantian generasi merupakan sunnatullah. Merupakan sunnatullah yang pasti dan akan terjadi pada setiap kaum. Atau pergantian generasi setiap bangsa, setiap umat. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah pergantian itu lebih baik atau lebih buruk? Apakah dia lebih baik atau lebih buruk dari generasi sebelumnya? Maka tentu ini merupakan pilihan kita sebagai umat yang menginginkan generasi yang baik. Selanjutnya, Haji Ismail Ibnu Rajab, Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, ucapkan apresiasi kepada seluruh pengurus Rumah Qurani Cerdas dan para tenaga pendidik yang telah serius membina para santri-santriwati dalam membentuk karakter dan melahirkan generasi Qurani yang cerdas. Ini kita sama-sama menyaksikan wisuda imtihan anak kita. Dari kerja keras Dewan Guru dan anak kita, alhamdulillah melahirkan generasi Qurani. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita pesimis seperti apa anak-anak kita, alhamdulillah saya optimis bahwa masih banyak generasi Qurani. Ya, kalau begini semua TPQ Bapak Ibu sekalian, aman Polewali Mandar. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan UMI Foundation Pusat Surabaya, perwakilan Makassar, serta orang tua para santri, santriwati, dan tamu undangan lainnya. Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar. Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.